kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita sedang berada di kebun hidroponik. Kebun hidroponik milik Haji Apit. Inilah kebunnya. Tanaman selada. Ya kan? Selada ini kan? Iya betul. Ya, kebunnya ada kolam ikannya. Ikannya banyak, Kak Sen? Ikan apa, Sen? Ikannya ikan nila. Duduk aja, Sen. Ah, Sen. Ayo, kan? Duduk. Berbagai macam jenis tanaman ditanam di sini. Itu pare ya. Pare, ada pare hidroponik, terong hidroponik, lombok hidroponik. Apalagi yang hidroponik? Tomat. Ada. Timun hidroponik. Ada ini mungkin jeruk hidroponik nih. Di jeruk hidroponik nih. Jeruknya ini sudah buahnya besar-besar nih. Kita mau berbincang-bincang sama petani hidroponik. Sehari berapa ikat nih, Mbak Mami? Enggak apa-apa. Ini ngevlog dadakan ini. Ya, ya, 30 lah hebat. 30. Kalau ke kirim, kalau kirim ke kota, ke pasar di kota sampai ratusan ikat ya. Seikatnya berapa? 8.000 kali. Nah, kan? Tiap hari itu, tiap hari panen uang. Ya ini yang aja tapi. Iya. Udah nanam seledri kan, Mbak? Enggak. Khusus selada sini. Enggak sempat kalau seledri. Kalau selada berapa sebulan berapa kali apa gimana kah? Berapa rotasi tiap bulan berputar tiap hari. Jadi tiap hari ini ada sini, nanti besok pindah lagi sebelahnya. Tuh, gitu ya 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 ya. Ya, kita wawancara sama petani sukses. Sudah berapa tahun ini, Mbak? Sudah 2 tahunan lebih. 2 tahunan lebih. Iya kah? Duduk aja, duduk sama Albiru. Ini kotak-kotaknya memang khusus dijual ini ya. Yang kotak eh gini. Oh, pokoknya pertamanya pakai styrofoam gitu aja. Ini yang masih ini namanya apa? Semai ya, bibit pak choy. Semaian, persemaian bibit pak choy. Dipindah ke pipa itu umur berapa hari ini, Mas? 15 hari sudah dipindah ke pipa.
inilah kebun hidroponik yang hasilnya sangat menjanjikan. Sehari penghasilannya 800 ribu itu sudah pasti, ya kan? Pasti. Pasti ya. Karena ini ya kadang. Kali satu bulan is wes banyak lah. Umur satu minggu 7 hari. Umur di tampan pindah ke talang 15 hari. Oh, dipindah ke talang ini. Talang ke pipa 15 hari. Talang ke pipa-pipa yang sini umur 15 hari. Halo guys. Halo guys, di sini. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Kita menuju 100 juta subscriber. Bukan main. Duduk aja, Sen. Harus dicuci ya, Mas. Bahkan kalau semuanya panen itu kapasnya Anda dipakai lagi. Enggak, ini dijual. Oh, ikut di tanaman. Oh. Kemudian dicabut dari. Nah, ya, biar tanaman awet. Ikan nilanya ini besar-besar ini. Biasanya jual ikan nila juga ini di sini. Jual bibitnya aja yang masih kecil-kecil. Mau kemana? Oh, ndak, ayo kita ke sana jalan. Yo, oke. Okay. Kita mau mutar. Pelan-pelan. Ada pohon kates, jeruknya ini jeruk sambal nih, jeruknya buahnya lebat nih, banyak nih, belum mateng. Ini ada pohon anggur. Ini umur berapa ini yang ini kawinnya? Satu minggu sawi pak coy. Ini tanaman lomboknya ini lebat juga buahnya ini. Mas Gibran, pegangkan Mas esnya, Mas. Jangan. Oke, yuk. Buat teman-teman yang mau pesan pakcoy, sawi pakcoy dan sayuran-sayuran hidroponik di sini bisa langsung ke sini. Alamatnya di RT20 Jalan Tridharma Kelurahan Makroman Kecamatan Samarinda Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Kalimantan Timur. Oke, cukup sampai di sini dulu.
jalan-jalan kita di kebun hidroponik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.